Bupati Seruyan beri pelayanan terbaik. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap elemen masyarakat. Hal tersebut yang menjadi komitmen Bupati Seruyan, Yul Haidir. Bupati yang dilantik langsung oleh Gubernur Kalteng pada 2018 lalu ini memang dikenal sebagai sosok bersahaja dan sangat dekat dengan masyarakatnya. Bahkan tak jarang, Yul Haidir melakukan belusukan langsung ke lapangan untuk melihat keadaan masyarakatnya. Selain pada sektor pelayanan, orang nomor satu di bumi Gawi Hatan Tiring ini juga mengutarakan tekadnya untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Seruyan. Yul Haidir mengaku saat ini masih berupaya dengan segala cara agar masyarakat Seruyan baik dari hilir sampai ke hulu bisa secepatnya mendapatkan akses jalan yang baik sehingga tidak lagi mengalami kesulitan dalam berpergian antar kecamatan. Dia juga ingin melakukan pembangunan merata di segala sektor yang ada di Kabupaten Seruyan, baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya, sehingga Kabupaten Seruyan dapat lebih maju dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Tabengan, untuk Tabengan TV.